ratusan calon penumpang tujuan Batu Licin dan Balikpapan terpaksa menginap di Pelabuhan Nusantara, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Para calon penumpang tak bisa berangkat karena tidak tersedianya lagi tiket kapal. Habisnya tiket akibat pembatasan penjualan tiket selama pandemi COVID-19. Alhasil, banyak penumpang yang tak dapat berangkat meski mereka telah sampai di pelabuhan. Para penumpang ini pun harus menunggu jadwal kapal selanjutnya untuk bisa berangkat. Kasus calon penumpang tak bisa berangkat ini pernah terjadi di Pelabuhan Parepare. Pembatasan jumlah penumpang selama pandemi COVID-19 jadi pemicunya. Berapa jam Miki menunggu ini? Wih, lama sudah ini. Berapa jam? Ada 5 jam. Ini sudah menunggu, Bu. Sudah asar tadi. Sudah asar berarti ada 3 jam ya? Iya. Bu, rencana mau kemana? Ke Batu Licin. Rencana menggunakan kapal apa? Madani. Madani ya. Ini sudah berapa lama menunggu, Pak? Mulai jam 4 tadi. Tapi sudah dapat tiket? Sudah. Lumayan susah, Pak, cara dapat tiketnya. Alhamdulillah, enak aja. Ada ya. Ini berapa orang, Pak, mau berangkat? 3.